Abang. Widi, bagi satu. Ini baru baru. Ah, bagi. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami berdua, yaitu saya sendiri Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back again. Oh, udah 7 hari kita nggak jumpa, dan kemarin di hari kemerdekaan Malaysia tak sempat nari yang show ya, karena cahaya mati kita kurang sehat. Ya, lagi atit. Apa? Lagi atit. Lagi apa? Atit. Lagi sakit. Nah, jadi bagi ya, teman-teman semuanya, mohon maaf juga ini kamar agak berantakan ya, karena belum sampai paket yang kami pesan, yaitu meja belum sampai-sampai ya. Okay guys, jadi karena kemarin tak sempat buat video tentang kemerdekaan Malaysia, kita juga penasaran ya. Ya benar. Sempat tengok juga gimana sih meriahnya hari kemerdekaan di Malaysia nih. Walaupun telat, yang penting tetap berkarya. Iya, betul banget. Jadi kali ini kami bakal nge-reaction video. Tajuknya apa nih sayang? Tajuknya yaitu merayakan hari kemerdekaan Malaysia. Waduh, ini di deskripsinya abang ini ditaruh saya TKI Malaysia, nekat merayakan hari kemerdekaan Malaysia. Iya. Waduh, TKI nekat nih. TKI berarti TKI merayakan hari kemerdekaan Malaysia nih. Aduh. Gimana sih suasananya ya? Ini langsung penasaran kita kan. Nah, bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa bagi orang padamkan dulu subscribe. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu percuma aja. Oke, langsung aja nih kita putarkan cuplikan videonya. 1 2 3 play. Widi, bagi satu. Ini baru. Ah, bagi. Ya Allah, ini macam tahun baru. Waduh, mungkin ini hari pertama menyambut kemerdekaan setelah pandemi. Ya, 2 tahun loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ada kemeriahan. Siap, Bang. Menyambut hari kemerdekaan. Iya, Bang TKI. 65. Oh, Abang ini TKI. Suasana yang penuh bahagia di malam hari ini. Kita semuanya full dari ujung sana sampai ke ujung. Waduh, macam nak nonton konser kan? Motor-motor cuma full semua. Cewek-cewek cantik yang main bandulan sendiri. Aduh Bang Ni. Abang Ni, matanya Ni. Kenapa enggak ajak-ajak saya kan? Tengok cewek cantik kan harusnya ajak aku. Aduh. Wah, aku ada istri. Nanti ya Bang, waktu enggak ada istriku dah. Oke, lanjut guys. Tidak punya gandengan mungkin ya. Aduh, udah kelihatan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan ternyata di sini ada si gadis cantik Malaysia. Aduh, cantik lagi ya Bang Ni. Aduh Abang Ni. Ih, ada pasar malam juga. Luar biasa. Wow. Ih, banyak baju Malaysia tuh. Ramai sekali. Kan? Karena ini di pertengahan malam nanti. Siap. Oh, kayak tahun baru ya. Lah kok mana pasangannya? Mana? Jomblo. Oh, jomblo guys. Single is better. Hah? Single is better. Oh, single is better. Oh, single is better. Single keren. Ternyata makin lama makin penuh sesak. Makin padat. Aduh, guys. Ini ya sayangnya para. Mana ada baru? Ternyata sampai penuh sesak teman-teman hari ini, Wow. Wih, ada celana, ada baju, lengkap ya dijual ya. Macam pasar malam. Sekali. Ini sedang cari apa ya? Mas cari apa sih dari jalan-jalan. Mas kan kita suka ya. Jalan-jalan sengaja jalan-jalan. Iya. Jadi hari ini saya menemani teman saya, juga tidak tahu entah dia mau beli apa. Dari ujung barat sampai ke timur kok sampai sekarang tidak berhenti. Mungkin, mungkin abang ini cari jodoh dia. Kan dia jomblo tadi kan. Cewek cantik yang sedang. Nah, ini abang ini review cewek cantik ke? Sangat manis sekali, bahkan mengalahkan manisnya madu. Sayang sekali mereka wajahnya nggak kelihatan. Akhirnya sedikit kelihatan. Alhamdulillah. Aduh, abang ini. Dari tadi nggak beli-beli mas, kok jalan terus. Kapan belinya? Ini cari sembilan saja berarti kalau gitu. Lagi cahit senggolan. Dan rame ya, ini pusat nanti untuk menyalakan kembang apinya ya. Jadi sudah pada berkumpul di sini.
luar biasa ramai ya. Jadi di sini saya salah satunya dari warga negara Indonesia yang ikut merayakan hari kemerdekaan di Malaysia di sini ya. Wow, berarti abang ini kan merayakan hari kemerdekaan Malaysia. Ya, tapi dia TKI. Iya, dia dari Indonesia tapi dia merayakan hari kemerdekaannya di Malaysia karena dia kan kerja di sana. Tapi ini festivalnya juga di kemarin di Aceh juga ada yang festival kemerdekaan Padang. Iya, benar. Kita enggak pergi kemarin karena kan dibirin kan? Iya. Nah, jadi kesannya kan ini pun apa namanya? Kalau tempat kita kan merayakannya kan upacara hari ini bukan malam. Oh, ini kan yang malamnya. Kita juga ada juga malam. Kemarin ada yang konser itu kan ada ada benar. Yang malam juga. Sama berarti ya. Udah enggak tahu. Lanjut. Bilang dong merdeka. Merdeka. Loh, kameranya di sana kok bilang merdeka di sini. Ramai kali. Wow. Wow, besar banget nih. Wow, daulat wanku. Waduh. Di ada yang terjun detik sikit lagi wih penuh loh yang ceria banget. Lagi kepada empunya drone minta tolong kerjasama untuk turunkan sekarang. Kita nampak ada lagi drone tu, minta tolong kepada empunya drone untuk turunkan sekarang kerana mengganggu. Macam ini ya, macam lautan manusia kan. Kayak tahun baru lho. Wow, bersedia aja. Bersedia, satu menit lagi. Saat raya, anda kena ingat apa tau? Anda kena kira sesama dengan saya boleh. Tinggal lagi saya pin handphone. Siap. Wih, abang ni bahagia betul. Abang ada di mana ni? Kok dia tinggi? Bang pulang bang, ngapain situ bang? Jadi pernah dah semakin hampir 28 saat lagi. Ingat, 10 saat lagi. Jangan terlepas hampir 12 setengah malam. Kita akan kira bersama-sama. Wih, berapa menit dah? Mana ni? Sudah bersedia ke anda, simpan suara. Tak banyak masa lagi. Sikit lagi. Ini adalah sejarah kita. Sejarah kita 22 tahun. Tuh, dah ni. 8 6 5 4 3 2 1 Wow. Widih. Seru banget di keren, sana. Guys. Seru kali. Persis macam tahun baru ya. Harusnya kita kemarin kan untuk menyambut hari kemerdekaan kita. Enak kita bikin vlog di sana kan? Ramai. Wow, masya Allah. Apinya keren loh. Gini-gini ya. Enggak pernah tengok. Kita maaf ya, kami kampung sedikit. Enggak ada di tempat kami macam tu. Waduh. Ini udah kayak hujan lah. Waduh, di video aja kita nampak macam ini. Merinding tuh. Wow. Berdiri dulu tuh. Cantik kali. Iya loh. Aduh. Apalagi kalau kita berada ke sana kan. Aduh. Wow, ya Allah. Padahal udah 2 tahun loh ya. Enggak ada meriah kan? Ya, ini meriah betul ya tahun ini ya. Dan sharekan di seluruh dusuk media sosial untuk kita. Itu berapa duit ya dibakar ya? Banyak ya. Kembang api kan mahal-mahal kan? Iya, apalagi yang kembang kayak gini ya. Apalagi model mewah-mewah macam tuh kan. Banyak duitnya kan. Tapi puas kita kan. Sama kali ya. Ini ada ini apa? Pedang ya? Pedang daulat tuanku. Kan? Wow, kayak air terjun ya. Macam hujan. Hujan kembang api di Malaysia. Waduh guys, ini. Wow. Enak pergi sini kan, kita bisa jumpa bebek cantik nanti kan. Oh, bisa menikmati maksudnya. Percikan bunga api di udara mengenai daerah bersih seketika dan juga menancapkan. Itulah dia hampir 3 menit percikan bunga api untuk anda, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya diminta kepada semua yang berada di sini. Waduh, udah habis guys. Sekarang banget abang, yuklah dalam bareng. Kayak gini juga, kuatan tahun di sana kayak gini juga kan. Abang. Nah, jadi kalau tahun baru di sana tuh pasti kayak ini juga. Tapi lebih meriah. Lebih meriah lah, tapi insyaallah ya. Insyaallah kita doain ya teman-teman biar dan korang jauhin lah dipakai diamond. Iya kan? Tapi kalau tahun baru belum bisa. Bisa lah. Belum gede lah. Hah? Belum gede dia. Apanya belum gede? Oh, cahaya mata kita. Oh, enggak apa-apa, enggak usah bawa dia. Enak aja.
Nah, semoga nanti kita dimudahkan rezekinya ya, amin. Bisa dapat apa yang kita inginkan. Ya benar. Jangan lupa ya teman-teman doain kami semua, kami berdua, kami bertiga sama cahaya mata kita biar bisa melihat negeri Malaysia secara langsung ya. Iya, sebelum apa? Sebelum kami Enggak. Oke, guys. Jadi selamat hari kemerdekaan ya, walaupun telat tapi mohon maaf ya. Tapi iya, kami tetap reaction apa yang ingin kita reaction kan? Karena kita memang pengen tengok kan berlama enggak tengok hari kemerdekaan Malaysia. Kami pun penasaran macam mana meriahnya. Ini pun aku pikir tadi kan ini pagi. Ternyata malam. Kan? Besoknya yang mungkin ada acara kayak kita kan. Malam juga ada, paginya tuh acara upacara, bang apa tuh helikopter. Iya, betul. Lah. Pokoknya malam aja udah meriah, apalagi pagi kan. Paginya luar biasa memang best Malaysia, semoga lebih makin maju jaya, lagi, makin jaya lagi ya. Amin. Oke teman-teman semuanya, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat korang anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Bisa fatir. Bye.